Seorang siswa SMA di Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi tersangka lantaran mengunggah dugaan pungli di sekolah. Tersangka dijerat pasal pencemaran nama baik. Penerapan Undang-Undang ITE kembali memakan korban. Ironisnya, kali ini undang-undang kontroversial itu menimpa seorang siswa di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. SN menjadi tersangka setelah mengunggah dugaan pungutan liar di sekolah adiknya. Tidak terima dengan unggahan itu, oknum guru melaporkan SN atas pencemaran nama baik. Menurut ibu tersangka, pungutan sebesar Rp25.000 yang menimpa anaknya sudah berlangsung sejak tahun 2017. Terkait kasus ini, lebih lanjut tim kuasa hukum yang sukarela membela tersangka ini berharap adanya langkah restoratif justice. Jadi alasannya adalah sederhana bahwa postingan ini harus dulu dibuktikan. Harus dulu dibuktikan apa betul terjadi pungli atau tidak. Kalau kemudian tidak ada pungli, maka benar postingan dia ini ada unsur pemfitnahan. Sebar berita bohong, itu boleh. Tetapi kalau kemudian bahwa benar ada pungli, maka postingan ini tidak ada unsur pemfitnahan di sana. Postingan ini tidak ada unsur pemfitnahan. Sehingga bagi kita adalah proses hukum yang harus lebih dahulu dilakukan adalah soal membuktikan apakah benar ada pungli atau tidak. Kasus ini sempat menempuh upaya damai, namun upaya yang diinisiasi oleh polisi tidak menemui titik terang. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Sefnat Besi, iNews, melaporkan.